Kegiatan Mubalih Bersembang Bercerita mengangkat tema peran serta Mubalih dalam rangka menyejukkan umat menuju pemilu 2019 yang aman, damai, dan bermartabat. Acara tersebut juga dihadiri oleh Bupati Karimun serta Kasubdit Intelkam Polda Kepri. Sementara itu, seusai membuka acara bersembang, Bupati Karimun Haji Aunur Rafiq mengapresiasi kegiatan tersebut. Dengan para Mubalih Kabupaten Karimun, tujuannya adalah untuk bagaimana peran para Mubalih ini memberikan kesejukan bagi umat, bagi masyarakat, agar pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia, Nurbit Siman, mengajak seluruh warga Karimun untuk dapat menjaga silaturahmi. Antara Mubalih dengan pihak lain, karena dalam Islam itu ada konteks amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dia dalam memerintahkan suatu perintah, memberikan satu larangan, kadang-kadang di situ ada perbedaan persepsi. Sehingga kadang-kadang Mubalih itu ada ketegasan. Dengan dilaksanakannya acara tersebut, diharapkan seluruh elemen lapisan masyarakat dapat membangun iklim yang kondusif menjelang pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2019. Sehingga dapat terwujud pemilu yang jujur, transparan, serta membangun kepedulian bersama guna mewujudkan pemilu yang bermartabat. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.